Pemirsa pajak parkir kota Prabumulih sejak Januari hingga 31 Oktober baru mencapai sekitar Rp617.499.000. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari target pajak parkir tahun ini sebesar Rp1,5 miliar. Rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumuli Martodi menuturkan jika pihaknya telah berupaya maksimal meningkatkan realisasi retribusi parkir tepi jalan umum. Namun tahun ini target retribusi parkir sebesar 1,5 miliar rupiah tidak akan tercapai. Ada sejumlah kendala yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir masih belum menembus target. Di antaranya jumlah kantong parkir yang masih terbatas, ya ini hanya 130-an. Dari data sementara, dari Januari hingga 31 Oktober 2022, di Soepra pihaknya baru mencatat penerimaan retribusi Rp617.499.000. Namun diyakini oleh Kadesu Suprabu Muli pada akhir Desember jumlahnya bisa naik mencapai 700 juta rupiah. Kalau target yang ditetapkan kami sudah bisa memastikan tidak mungkin terpenuhi. Realistisnya kita punya data dari tahun 2000 hmm. anu 2000 apa istilahnya 10 sampai 2001. 2021 itu hmm. Penerimaan kita gitu tidak pernah lebih dari sekitar 600. 600. 2002 ini berapa target kita? Gitu, Kami yakin bisa tembus 700. 700. Ya, di target ya, ditarg ya, ditarg yang ditargetkan berapa? Ya. 1,5. Berdasarkan data dari 2010 sampai 2021 penerimaan retribusi parkir tak lebih dari 600 juta rupiah per tahun. Baru pada tahun 2021 penerimaan retribusi parkir tembus 698 juta rupiah. Selanjutnya UPTD Parkir di Subkota Pramumuli akan mengambil alih titik-titik parkir yang berpotensi menjadi sumber PAD. Beni Firdaus, PAL TV.